Kita lanjut ke pemancingan kita kali ini. Batunya besar-besar. Sama dengan nama lewinya, lewi karang ya. Di sini karang semua. Katanya di sini banyak sidatnya yang besar-besar. Seukuran kaleng cep 5 kilo. Cuman stringnya putus, jalinya gak kuat. Saya juga pernah di sana tuh, putus tuh di sana sama sidat monster. Ini dia misalnya kalau begini lompatnya. Saya menggunakan umpan ini, umpan di sini namanya layap penyet cai. Ada lumut juga saya pakai. Cobaan. Strike sobat, aduh, tuh. Alhamdulillah dapat, kemudian dihack. Sobat, strike lagi. Kalau di sini namanya bernik ya, soalnya mereknya masih kecil, jadi namanya bernik. Oke, kita lanjut. Kita pakai umpan ini ya, tidak bagus-bagus tapi mujarab. Pakai rayap. Kalau di sini rayap, ada juga yang bilang aik. Oke sobat,
Artinya saya mesti pindah spot nih. Di sini digangguin hampal terus. Ikan hampalannya nyampe ke pinggir tuh. Nyabrak itu ikan kecil yang gehek. Jadi kalau ada ikan hampalannya kayak begitu, ikan gengeknya pada kabur nih. Kita pindah spot aja. Terus ada kendala juga nih. Pengairan lagi kuras irigasi. Jadi debit airnya nambah. Keruh banget. Ini dia nih. Lagi kuras irigasi. Oke, kita pindah spot, nyari spot baru. Kemudian irigasinya lagi dikuras. Oke, lanjut kita nyari spot baru. Sobat, masuk cukup. Susah nih lokasinya. Atasnya tuh timbun pohon bambu. Nah, baunya lumayan, alhamdulillah.
Đúng inilah hasil akhirnya. Alhamdulillah tidak dijong ya. Sobat, sehubungan ini sebaliknya hari, spot di sini panas banget. Saya sudahi dulu dengan simpel ini daripada saya pingsan ya. Aduh, gak tahan panasnya. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Lain kali insya Allah disambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.